Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan berbagai macam nikmat pada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Semoga dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah dalam kehidupan kita tepat di atas siratal mustaqim. Tepat di atas jalan yang lurus, jalan yang telah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala berupa al-Islam, itu agama dari Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala innad-dina 'indallahi al-Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Dan semoga tiap-tiap langkah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita tercatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin. Semoga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, suri tauladannya, hingga yaumil akhirat, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan ta'lim kita mengkaji Al-Quranul Karim. Membacanya kita mendapatkan pahala, kemudian sempurnanya setelah kita memahami dan kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah para ikhwan dan akhwat,
Kita masuki surah Ali Imran dari ayat 1 dan insyaallah nanti pembahasannya sampai dengan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Sama dengan awal dari surah Al-Baqarah, ya. Surat dengan nomor urut kedua. Ini adalah nomor urutan yang ketiga, ya, para ikhwan dan akhwat. Huruf-huruf yang terpisah yang mengawali surat di dalam Al-Quran ini ada beberapa tentunya, di antaranya lafadz alif lam mim, ada alif lam ra, ada yasin, ada toha, dan beberapa yang lainnya. Ini dinamakan di dalam ulumul Quran itu adalah huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca secara terputus, dibaca secara putus-putus. Jadi alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Namun karena lam itu berakhir dengan mim, maka sesuai dengan tata cara membacanya adalah diidghamkan. Jadi membacanya alif lam mim. Tetap seperti itu. Jadi huruf-huruf yang terpisah bacaannya atau terputus ini, ya, itu menjadi pembuka surat di dalam Al-Quran. Tentu tidak semua surat diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Maka disebut pula nama lainnya adalah fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat. Gitu. Jadi ini adalah merupakan kalimat yang menjadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bantahan dari para ahli dalam bahasa Arab sekalipun sejak zaman dahulu kala, sejak zaman diturunkan Al-Quran ini hingga sekarang tidak ada protes ataupun tidak ada yang menyangsikan tentang surah dalam Al-Quran itu ada huruf-huruf muqatta'ah sebagai pembukanya, para ikhwan dan akhwat. Ini menunjukkan mukjizat. Dan di sisi lain juga membedakannya tentunya dari yang dibiasa oleh orang-orang Arab pada saat itu yang ahli membuat syair-syair. Jadi mereka menganggap ini sesuatu yang luar biasa, berbeda dari hal yang mereka sudah mengenal selama ini di dalam menyampaikan syair-syair mereka. Maka tidak terbantahkan akan mukjizat Al-Quran ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka kita akan melanjutkan pada ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini sama-sama kita sudah baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sebagai permulaan dari ayatul kursi, para ikhwan dan akhwat. Apabila ayat terulang seperti ini, para ikhwan dan akhwat,
Ini ayat yang terkait dengan akidah, keimanan. Ini menunjukkan bahwa sangat ya, sangat dalam akan makna itu harus difahami oleh segenap manusia, karena berulang-ulang. Seperti halnya pula kalimat-kalimat di dalam suratul Fatihah, jadi harus difahami secara mendalam dan mendasar oleh umat manusia, bil khusus umat Islam, akan makna-makna yang kalimat-kalimat yang berulang dalam Al-Quran ini. Ini merupakan penegasan dari Allah SWT tentang pentingnya memahami kalimat ini. Ini kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid yang menunjukkan akan keesaan daripada Allah SWT yang diawali dengan penyebutan nama Allah SWT oleh Allah SWT sendiri, dan kemudian peniadaan segala macam sesembahan yang dianggap manusia sebagai Tuhan. Maka kalimatnya Allahu, Allah artinya La ilaha illahu, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadati, yang berhak disembah di atas muka bumi ini, illahu, selain daripada dia. Selain dia, huwa adalah merupakan dhamir, kata ganti daripada lafadz Allah yang berada di awal dari ayat ini. Itu para hamba Allah sekalian. Kemudian diiringi dengan kalimat ya, yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yaitu Al-Hayyul Qayyum, yang hidup dan terus menerus mengurus akan segala makhluknya, ciptaannya, hambanya di seantero jagat raya ini. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini dapat difahami oleh kita berdasarkan tafsir-tafsir para ulama bahwasanya yang diyakini oleh manusia sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah semuanya batil. Jadi peniadaan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah SWT, karena yang diyakini sebagai Tuhan, apakah berupa benda-benda yang besar seperti pohon-pohon kayu, bahkan seperti gunung-gunung ya, atau seperti apa namanya, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh manusia seperti jin ya, atau yang menipu manusia seperti syaitan, dianggap sebagai Tuhan, atau manusia-manusia yang berkuasa dalam kehidupan manusia itu dianggap Tuhan oleh manusia selama ini, maka itu semua adalah batil. Artinya adalah tertolak. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang benar sebagai ilah sesembahan manusia. Karena apa para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah? Pada dasarnya seluruh manusia di muka bumi ini, terutama bangsa manusia dan jin tentunya, ada gharizah, ada naluri dalam diri mereka ini, diri kita semua ini, ingin tunduk hati kita kepada yang lebih berkuasa daripada kita.
Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya untuk menjelaskan bagaimana tata cara atau kaifiat di dalam beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi perlu tuntunan dan contoh teladan ya para ikhwan dan akhwat, supaya manusia itu tidak melakukan ibadah menurut perkiraan ya, menurut persangkaan-persangkaan belaka. Seperti kita ambil contoh begini, seorang anak bayi yang masih sangat kecil ya, gharizah naluriah di dalam tubuhnya membutuhkan makanan dan minuman. Karena tidak tahu jenis makanan dan minuman yang baik buat dirinya, maka apapun yang ada di dekatnya dia berusaha untuk meraih, untuk menggapainya. Sehingga perlu ada yang mengarahkan yang mana makanan dan yang mana minuman. Kalau dia mengikuti kemauan dirinya, dia bisa saja hal yang tidak baik untuk dimakan dia raih dan dimasukkan ke mulutnya. Ini seperti itu kurang lebih perbandingan orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Manusia punya keinginan untuk tunduk hati mereka, merendahkan diri pada yang lebih tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk meluruskan gharizah itu di dalam keinginannya beribadah, menyembah itu. Contoh begini para ikhwan dan akhwat. Ada orang yang datang kemudian duduk di bawah pohon besar dengan membawa sesaji ya, sajen ya. Kemudian duduk dia diam, duduk bersila misalkan. Entah tangannya letakkan di mana misalnya ya. Ya, kita tidak simulasikan ya meletakkan tangan ya. Dianggapnya itu sudah betul gitu. Dan dia kemana dia menghadapkan keinginannya itu? Misalkan dia menyangka bahwa di pohon yang besar, yang di pokok pohon itu, dia duduk di bawahnya, di atas pohon itu ada yang menunggu pohon itu dan berkuasa menentukan baik buruk kehidupannya. Nah itulah anggapan-anggapan seperti bayi yang tidak mendapat pengarahan dari ibunya terutama atau orang tuanya tadi. Seperti itulah manusia itu hidup kalau tidak mengenal akan aturan syariat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para ikhwan dan akhwat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah tegas menyatakan pada ayat yang kedua ini tentang kemana manusia itu harus menghadapkan wajah mereka dalam artian beribadah, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan untuk memberikan petunjuk itu, mari kita lihat pada ayat berikutnya. Nazala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah itu telah menurunkan kepada engkau. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada engkau Muhammad. Al-kitaba, sebuah kitab. Ya, kita sering mendengarkan dari guru-guru kita, dari para ulama, bahwa kalau lafaz yang diawali dengan al seperti pada lafaz al-kitab ini menunjukkan ini kata yang ma'rifat. Kalau kitab saja misalkan dengan lafaz kitabun itu menunjukkan pada keumuman atau nakirah. Semua yang bisa dibaca itu disebut kitabun, atau yang tertulis kemudian dibaca kitabun.
Tapi kalau disebut Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran ini. Ya, ma'rifat. Itu para ikhwan. Bagaimana tentang Alkitab, yakni Al-Quran itu bilhaqti, dengan benar. Artinya berisi kebenaran semuanya. Allah menjelaskan tentang ketauhidan di dalamnya, semuanya benar. Allah menjelaskan tentang kemana manusia itu beribadah, ditentukan syariat-syariatnya, adalah semuanya benar. Allah menjelaskan atau memberikan berita tentang kejadian-kejadian yang lampau atau disebut dengan sejarah. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tarikh, bahasa Arab disebut dengan tarikh. Itu benar. Dan manusia banyak tentu sudah tidak ada yang tahu, karena sudah berabad-abad lamanya kejadian itu. Maka perlu dikhabarkan kembali melewati para utusan Allah yang memegang kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat berikutnya, musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi, yaitu yang membenarkan apa yang ada di depannya. Yani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa anzalat taurata wal injil, dan Allah juga telah menurunkan at-taurat, at-taurah, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Kalimat yang pada ayat yang ketiga awal tadi itu adalah Allah menyatakan nazzala alaikal kitab, nazzala berarti sudah diturunkan, tetapi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode akhir kerasulan. Tapi ada yang lebih lama lagi telah turun, maka disebutkan dengan kalimat wa anzala. Allah telah menurunkan pula. Jadi jauh sebelum daripada turunnya kitab Al-Qur'an. Kembali kepada musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Berarti fungsi daripada Al-Qur'an ini membenarkan kitab sebelumnya. Satu pemahamannya, maksudnya adalah kitab sebelumnya itu adalah kitab yang benar dari Allah Subhanahu wa taala berupa At-Taurat dan Injil. Yang kedua bermakna adalah meluruskan manakala pada zaman itu, ya, orang-orang atau yang disebut dengan ahli kitab di tangannya ada kitab Taurat dan Injil, yang boleh jadi oleh karena hawa nafsu manusia sudah dirubah akan isi kitab Allah Subhanahu wa taala berupa At-Taurat dan Injil itu. Jadi itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menginformasikan atau mengkhabarkan kepada umat akhir zaman ini tentang kedudukan daripada Al-Qur'an ini. Al-Qur'an yang benar sebagai musaddiq. Jadi yang membenarkan, yang meluruskan tentang kitab-kitab yang sebelumnya itu maknanya. Kalau kitab sebelumnya berisi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, berarti itu isinya benar. Di dalamnya
menyatakan bahwasanya Tuhan itu hanyalah Allah SWT, berarti kitab itu benar. Tapi kalau isinya menyatakan selain itu, misalkan menyatakan bahwa manusia atau nabi yang bawa wahyu itu adalah juga disebut Tuhan, maka itu berarti penyimpangan yang sangat jauh, sangat bertolak belakang dengan prinsip akidah tauhid yang mengesakan Allah dan yang wajib meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahun, sebagai Tuhan yang disembah oleh manusia. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Min qablu hudal linnas, yang sebelumnya itu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Karena manusia perlu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab-kitab yang sebelumnya telah menuntun umat manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudal linnas, tunjuk bagi manusia. Adapun manusia yang hidup di atas muka bumi Allah SWT ini, para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, tentu berada pada tempat tinggal tiap-tiap bangsa yang berbeda-beda wilayah tempat tinggal mereka, ya kan? Nah, ada berbangsa-bangsa manusia itu. Dan tiap-tiap bangsa, tiap-tiap umat yang bertebaran di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah utus di tengah-tengah mereka itu pemberi peringatan. Yeah. Seperti di surat An-Nahl surat 16 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Ani abudullaha wajtanibut taghut ila akhiril ayat. Jadi jelas ayat Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk faham bahwasanya Allah menyatakan dan sungguh telah kami mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan. Ani abudullaha wajtanibut taghut, agar mereka hanya mengibadati Allah dan menjauhi mengibadati at-taghut. At-taghut, para mufassirin menyatakan yang pertama at-taghut itu adalah syaitan. Kemudian kalau kita lihat daripada tafsir tentang kalimat at-taghut yang merupakan kata jamak daripada kata togo, maka kita dapat baca dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam firman-Nya kepada Nabi Musa masalah, idhab ila fir'aun innahu togo, pergi kamu Musa dakwah kepada Fir'aun itu, ajak dia taslim untuk menyembah Allah. Ajak dia taslim, ajak dia menyerahkan diri kepada agama Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun itu tagha, orang yang melampaui batas. Jadi jamak daripada tagha ini adalah at-taghut. Jadi orang-orang yang melampaui batas. Kalimat melampaui batas ini adalah tertuju pada orang-orang yang mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menyatakan bahwa
menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Menganggap ada orang lain, ada yang lain selain Allah sebagai Tuhan saja sudah kezaliman yang sangat nyata. Apalagi sampai seperti yang diucapkan oleh Fir'aun itu. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Meski dia mengakui ada Tuhan yang didakwakan dan disembah oleh Nabi Musa dan pengikutnya, tapi Fir'aun tetap dengan kesombongannya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang lebih tinggi. Nah ini. Jadi itulah manusia kalau sudah sombong di atas muka bumi Allah SWT ini, dia lupa bahkan dengan dirinya, kejadiannya Allah SWT yang telah menciptakan. Jadi di ayat Allah surat An-Nahl surat 16 ayat 36 tadi jelas. Jadi tidak ada satu wilayah di atas muka bumi Allah ini yang tidak dijamah oleh para utusan Allah. Dikuatkan ayat lain, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun di atas muka bumi ini melainkan telah berlalu di hadapan mereka seorang yang memberikan peringatan pada mereka. Jadi tidak benar orang mengatakan bahwa di bumi, di wilayah-wilayah tertentu didahului oleh penyembahan-penyembahan berhala, tidak. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul-rasulnya untuk mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan dan hawa nafsu manusia, mereka itu senantiasa menentang para utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak takut untuk mengancam. Tidak takut karena mereka jumlahnya banyak, merasa mayoritas, sementara rasul-rasul yang diutus itu jumlahnya sedikit. Mereka menerapkan apa istilahnya, tidak, bukan akal lagi melainkan okol, main keras, main kasar sudah mereka. Kalau ada hal-hal yang membuat mereka rugi, tidak beruntung usaha mereka, baik pertanian, perdagangan, itu tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa penyebab rugi mereka, penyebab bisnis mereka enggak berhasil, penyebab hidup mereka ini selalu mendapat apa? Kesulitan-kesulitan. Itu gara-gara rasul-rasul yang mendakwakan suruh menyembah hanya Allah saja. Ini sih gara-gara kalian ini nyuruh-nyuruh kita ini hanya menyembah Allah. Jadi Tuhan-Tuhan kita yang selama ini oleh nenek moyang kita yakini ini harus di apa? Harus tinggalkan apa? Gak bisa ini begini ini. Makanya jelas di dalam Al-Quran, misalnya surah Yasin surat ke-36 ayat 18 para ikhwan. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang-orang musyrikin itu berkata kepada rasul-rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, inna tatayyarna bikum, sungguhnya malangnya hidup kami, tidak beruntungnya bisnis kami, tidak beruntung pertanian kami, mengalami mundur ya, hasilnya kurang memadai, kurang sesuai dengan yang ditargetkan. Tatayyarna bikum karena kalian, karena dakwah kalian yang melarang inilah, melarang itulah, ini kurang nih hasilnya nih. Biasanya nenek moyang kita kan punya kebiasaan, kata mereka ini, biar subur tanahnya, jangan lupa itu sebelum nanam padi, nanam palawija, nanam apa aja, itu harus ada upacara penanaman kepala kebo itu di pojokan sawah.
supaya subur, supaya hasilnya banyak. Nih, gara-gara utusan-utusan ini, gara-gara apa, para dai, ya, para mubaligh ini yang melarang-larang kita ini, akhirnya hasilnya kita menurun. Dan banyak lagi contohnya. Apa lanjutan ayat itu para ikhwan? La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak mau berhenti mendakwakan harus menyembah Allah saja, meninggalkan ajaran nenek moyang kami ini, lanarjumannakum. Sungguh kami akan merajam kalian. Nah, ini apa itu? Itu ancaman yang sangat sangat istilahnya menakutkan istilahnya ya. Dan siapa orang yang membaca ayat ini sekarang ini mestinya merasa apa namanya? Aduh, sedih. Merasa sedih, merasakan bagaimana nasib para rasul Allah yang diutus tengah-tengah umat. Seperti itu nasib. Wa la yamassannakum minna adzabun alim. Dan sungguh-sungguh kami akan merasakan buat kalian nanti siksaan yang sangat pedih. Jadi ini kalau saja kita memahami akan makna ayat demi ayat dalam Al-Quran, di antaranya seperti yang disebutkan pada ayat 18 surat Yasin ini, maka kita harus sungguh-sungguh membela akan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena hasil dari keringat dan air mata, bahkan mereka bersimbah darah di dalam menegakkan kalimatul haq, kalimat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwahnya para rasul, kemudian para penerus dari rasul-rasul Allah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya jelas punya hak jawab mereka. Jadi para utusan itu adalah orang-orang yang punya keberanian menghadapi tantangan dakwahnya, tidak diam. Mereka juga memberi jawaban. Bagaimana itu jawabannya dalam ayat 19 itu? Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka menjawab, sebenarnya kemalangan kalian itu karena kalian sendiri, karena kalian, bukan karena kami berdakwah. A'in dzukirtum, apakah karena kami memberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Bal antum qaumun musrifun. Ketahuilah bahkan kalian ini sesungguhnya adalah kaum yang sudah melampaui batas. Jadi kalau sudah melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak ridho. Di atas muka buminya ini orang-orang yang sombong itu semakin bertingkah pola dengan kesombongan-kesombongannya, semakin menentang pada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, merendahkan para utusannya, merendahkan bahkan Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya ini, dunia, dan pencipta untuk kehidupan akhirat kelak, dan memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat nyata. Jadi itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat tadi. Wa anzalal furqan. Dan Allah juga telah menurunkan yang namanya al-furqan. Tentu al-furqan ini adalah artinya pembeda antara hak dengan batil. Sejak dahulu dari awal manusia ini diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Maka Al-Quran ini pun salah satu namanya adalah Al-Furqan. Ya, dari ilmu Al-Quran kita dapat pelajari salah satu daripada nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Karena Al-Quran ini juga diturunkan, ada juga namanya At-Tanzil, ya, seperti itu. At-Tanzil diturunkan oleh Allah SWT. Kemudian innal ladzina kafaru
Bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat sangat keras, syadid. Ya. Jadi pakai syin ya para ikhwan akhwat ya. Kalau syadid berarti keras. Kalau tidak ada titiknya dibacanya syadid. Nah, ini makanya bacanya harus syadid. Kalau syadid artinya lurus malah artinya. Seperti qawlan sadida di dalam surat Al-Ahzab itu, qawlan sadida berarti perkataan yang lurus. Tapi di sini disebutkan azabun syadid, azab yang sangat keras. Jadi pantas. Di dunia pun Allah SWT memberikan azab bagi orang-orang yang ingkar pada ayat Allah SWT. Terlebih nanti azab yang sangat pedih itu akan diterima oleh orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah SWT berupa siksaan neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah itu maha keras, maha perkasa, aziz, maha kuat, dzuntiqam, dan memiliki aturan-aturan hukum yang benar. Sebab hukum ini adalah milik Allah mutlak. Hukum ini yang sebenar-benarnya hukum itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah, tidak ada lain kecuali lillah. Milik Allah. Jadi hukum Allah lah yang semestinya berlaku dalam kehidupan manusia ini kalau manusia itu mengetahui. Kalau manusia menyadarinya. Kenapa harus hukum Allah? Ya sangat relevan, sangat pantas. Sama saja dengan kita bertanya, kenapa harus Allah yang menciptakan kita? Nah ini sudah telat, Mas. Sudah kasep pertanyaannya. Sudah lahir baru protes, ya kan? Kenapa saya enggak dilahirkan oleh yang lain ya? Kok Allah yang menciptakan saya, diprotes. Lalu sekarang ini janganlah seperti itu, kesombongan. Kita lahir saja kita dari setitik air yang ma'im mahin, air yang hina. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nah itu dibaca-baca kembali oleh kita surah Al-Mu'minun surah 23 ayat yang ke-12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami tempatkan nutfah itu di dalam qararin makin, tempat yang kokoh. Di mana lagi tempat kokoh itu? Perlu penafsiran, perlu ditafsirkan, perlu difahamkan. Yaitu di dalam rahim. Ya, itu maknanya. Qararin makin itu di rahim ibu. Jadi kita sendiri tidak langsung segagah ini ya. Tidak langsung sekuat seperti ini. Dari nutfah kemudian ayat 13 itu nanti kita baca sendiri bagaimana Allah menciptakan itu sehingga menjadi bentuk rupa yang paling baik nanti. Nah, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah itu, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun, baik di bumi ini maupun di langit. Yeah. Di bumi maupun di langit enggak ada yang tersembunyi. Maka inilah yang harus difahami oleh kita semuanya, muslimin muslimat. Inilah
bentuk dari muraqabah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Pengawasannya, muraqabah itu yaitu pengawasan. Siapa yang mengawasi ini? Itu malaikat juga di Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memperhatikan perilaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang oleh malaikat ya Jibril pernah bertanya, yaitu salah satu dari tiga nikmat yang besar tadi tentang akhlak atau yang disebut dengan ihsan. Akhbirni anil ihsan. Jelaskan pada saya, kata Jibril, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, ihsan atau al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Bahwasanya engkau menyembah kepada Allah seakan engkau melihat Allah itu. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat engkau, telah melihat engkau. Jadi ini adalah ihsan para ikhwan. Jadi harus difahami secara akidah yang benar bahwa ini adalah merupakan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia Allah yang telah menyempurnakan rupa kalian semua di dalam rahim. Kaifa yasha, bagaimana yang Dia kehendaki. Ya, makanya di ayat yang ke-13 dari surah Al-Mu'minun itu, nanti silakan kita telusuri bersama bagaimana Allah menciptakan mulai dari alaqah, ya, nutfah tadi, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, ya, kemudian segumpal daging itu ya membungkus tulang belulang sebagai penguat konstruksi, katakanlah, dalam tubuh kita manusia ini. Kemudian Allah ciptakan ya rupa yang sebaik-baiknya sebagai rupa manusia, yang Allah nyatakan juga sebagai fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Kalau di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Tidak ada campur tangan siapapun apa yang Allah kehendaki. Ya, mau diciptakan Allah jadi laki-laki, ya kekuasaan Allah. Mau Allah ciptakan dia perempuan, ya maunya Allah. Kudrah dan iradahnya Allah. Jadi jenis kelamin itu hanya ada dua. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang remeng-remeng, samar, tidak ada. Jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kembali lagi ayat 6 ini, ya. La ilaha, tidak ada ilah, illahu, kecuali Dia Allah, Al Aziz yang maha perkasa, Al Hakim yang maha bijaksana. Kalau di atas tadi itu, di akhir ayat keempat, wallahu azizun dzuntiqam. Jadi ini huwal azizul hakim, Dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perhatikan oleh kita sedikit para ikhwan, kalau Allah menyebutkan dirinya Al-Aziz, berarti tidak ada yang perkasa melebihi Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya semuanya lemah. Tidak boleh menjadikan dirinya perkasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah buat, dan diiringi dengan kalimat Al-Hakim yang maha membuat hukum, yang bijaksana, yang tahu
bagaimana berat ringannya akan aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jauh dengan manusia di dunia ini, bahkan kalau berkumpul seluruh manusia dan jin membuat aturan, tentu tidak akan didapatkan keadilan dari hukum-hukum itu akan setara, apalagi melebihi hukum Allah SWT. Oleh karenanya, hukum Allah SWT itulah yang kita patuhi dan kita taati dengan ketaatan yang sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah SWT ridho untuk hambanya lakukan dalam kehidupan ini. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, apa yang bisa kami jelaskan dari 6 ayat dari surah Ali Imran ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menguatkan iman dan Islam kita dalam rangka taqarrub pada Allah SWT. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.